Jelas tadi kita sudah melihat sosok dari catnap yang merangkak mengerikan. Wow, mereka bertemu teman. Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal coba drone. Kita bakal coba terbangin drone untuk mencari sosok catnap dan sosok dog day itu teman. Kita bakal mencoba mempertemukan mereka. Menurut kalian siapa yang menang teman? Apakah pemenangnya catnap atau dog day teman? Saat mereka bertemu dan bertarung teman. Oke, kita langsung aja terbangin drone-nya teman. Ini aku udah siapin drone-nya. So langsung aja kita ke lokasi yang sebelumnya teman, yang kita menemukan dog day atau boneka dog day di lokasi itu ya. Kita bakal mencari boneka catnap ya, agar mempertemukan mereka berdua. Oke, kita langsung aja terbangin drone-nya teman. Let's go. Oke teman, drone aku udah terbang. So langsung aja kita mencari sosok dari catnap dan dog day teman. Wow, tiba-tiba drone ku error di tempat ini teman. Ini adalah lokasi sebelumnya teman, di mana aku menemukan boneka dog day teman. Oh my god, ternyata drone ku tiba-tiba error teman, nggak bisa dikendalikan. Oke, bentar. Kita harus bisa kendalikan. Oke, udah normal. Kenapa aku mulai gugup teman ke tempat lokasi ini lagi? Karena sebelumnya tuh drone aku diserang teman. Error, sampai error teman. Oke, di sini posisi dari boneka dog day itu teman. Sebelumnya aku menemukan boneka dog day itu di tempat ini dan kita bakal mencoba mencarinya ya. Dan nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Sepertinya si boneka dog day itu berjalan dan pindah lokasi teman. Oke, di sini banyak pohon pisang gitu teman. Tapi pohon pisangnya itu masih kecil-kecil lah. Tuh kalian lihat pohon pisangnya itu masih kecil teman. Oke, kita bakal coba mencarinya teman pelan-pelan. Kita pantau di dekat sini, pokoknya pasti nggak jauh si boneka dog day ini berjalan. Wow, aku ngeliat sesuatu teman di pohon pisang itu yang paling ujung. Aku ngeliat sesosok boneka gitu, oranye. Wow, jelas ini kan boneka dari dog day teman. Jelas ini boneka dog day teman. Tuh kalian bisa lihat. Oke, aku bakal mendekat, drone aku bakal mendekat. Tuh jelas teman, tangan dan kakinya warna merah, telinganya juga warna merah, dan badannya itu warna oranye teman. Di tengah-tengah bagian badannya itu warna kuning teman, dan di kalungnya ada lambang matahari teman. Oh my god, ini creepy banget sih. Pasti boneka dog day ini manjat ke tempat pohon ini ya, pohon pisang ini ya. Oke, kita langsung aja mencari boneka catnap teman. Semoga aku menemukan boneka catnap itu ya. Aku penasaran banget teman. Pasti nggak jauh di tempat ini. Oke, kita fokus. Wow, tiba-tiba error lagi. Drone aku, semoga drone aku nggak kenapa-napa teman. Semoga nggak terjatuh. Oke, di sana ada kolam ikan teman atau tambak ikan. Oke, aku bakal coba mendekat dan aku bakal ngecek sesuatu yang di tengah itu teman. Di tengah kolam itu ada sesuatu. Apa jangan-jangan di tengah-tengah itu ada boneka catnap ya? Oke, kita bakal coba mendekatnya teman. Kita bakal coba mendekatnya pelan-pelan. Oke. Sepertinya nggak ada boneka catnapnya teman. Ini hanya kayu biasa ya, di tengah-tengah seperti untuk sarang ikan gitu teman. Oke, nggak ada. Kita bakal fokus tempat lainnya. Ternyata bukan. Wow, aku melihat ungu-ungu teman di dekat situ, di dekat tanaman gitu teman. Oke. Coba kita mendekat. Wow, sepertinya ini boneka catnap teman-teman. Karena keunguan gitu ya bonekanya. Oke, kita bakal coba mendekat pelan-pelan. Wow, jelas teman-teman ini boneka catnap teman. Tuh jelas warnanya keunguan. Tuh, matanya tuh creepy banget teman. Ada ekor yang panjang dan kalungnya tuh berbentuk sabit teman. Bulan tapi setengah ya. Jadi sabit gitu. Tuh jelas itu catnap teman. Oke. Kita bakal coba fokusin lagi teman. Jelas itu boneka catnap. Kita sudah menemukan boneka dog day yang di atas pohon pisang.
Dan wow, ini boneka Kennedy di dekat pohon pohon cabai teman atau lombok. Oke, kita bakal menjauh ke boneka itu. Kita bakal coba mencari sosok dari Dog Day ataupun catnap di tempat ini, teman. Semoga muncul dan kita bakal mencoba mempertemukan mereka berdua ya. Menurut kalian siapakah yang menang, teman? Komen di bawah. Kalau kalian lebih memilih Dog Day yang menang, kalian bisa like. Kalau kalian yang menang adalah catnap, kalian bisa subscribe, teman. Oke, kita cek ke atas. Oke, nggak ada apa-apa. Itu jas, teman. Oh my god. Wow. Itu jas catnap, teman. Wow, dia kabur. Oh my god, suaranya creepy banget, teman. Si catnap. Oke. Menurut kalian siapa yang menang, teman? Yang lebih milih pemenangnya catnap, kalian jangan lupa subscribe. Yang milih pemenangnya Dog Day, kalian jangan lupa komen, teman. Atau like. Oke. Kita fokus, teman. Fokus. Oke. Yang milih Dog Day, kalian bisa like. Oh my god. Come to save us. Itu kan. Nothing left to save. Itu, oh my god, itu Dog Day, teman. Jelas, dia merangkak tadi di depan droneku. Oke, yang milih Dog Day, kalian bisa like di video ini. Yang pilih catnap, kalian bisa subscribe, teman. Oke, siapa yang menang di antara mereka berdua? Wow, aku melihat sesuatu, ada rumah gitu, teman. Dan di tengah-tengahnya ada 3 kolam ya. Tapi kolamnya itu berbeda, teman. Airnya itu warna hijau. Coba-coba aku mendekat. Kita mendekat, teman-teman. Oke. Coba mendekat. Tuh, ada 4, teman-teman. Tapi, yang 3 kolam ini warnanya hijau, ya. Tuh, ini rumah seseorang, teman. Apa, jangan-jangan ini sarang dari catnap ataupun Dog Day, ya. Oke, sepertinya bukan, sih. Oke, kita fokus. Kita fokus ke atas lagi, teman. Oke, kita bakal mencari sosok kedua sosok ini. Jelas tadi kita sudah melihat sosok dari catnap yang merangkak mengerikan. Wow! Mereka bertemu, teman. Wow! Astaga! Oh my god, Dog Day menyerang catnap dan catnap terjatuh. Oh my god. Wow, catnap balik menyerang. Dan Dog Day terjatuh, teman. Terkena kepalanya. Oh my god. Oh my god. Catnap menyerang lagi dan menunjuk kepala dari Dog Day. Wow, terjatuh dan meledak, teman. Si Dog Day. Oh my god. Pemenangnya catnap, teman. Astaga. Wow, tiba-tiba drone error.